yang ini saya sengaja. Sekarang kalau saya pertama kalau misalnya saya nyari restoran, saya makan, saya lihat jalan makan. Ribet. Ribet. Karena saya nggak mungkin jalan jauh, parkir di mana saya jalan ke restoran itu saya nggak. Mendingan saya nggak jadi makan. Saya aja begitu. Mungkin orang lain juga akan berpikiran begitu. Kalau motornya emang banyak, mobilnya juga bisa bisa. Jadi lepas sih sebenarnya, udah enak. Makin kita tahu ini kayak apa ada rencana lain di kosmetik? Kalau kosmetik kayaknya bentar lagi deh, saya juga bakal mengeluarkan krim wajah sudah. Naikkan sah. Snow Glow kemarin sudah launching juga serum, night cream dan juga facial wash. Ya alhamdulillah usaha apa aja ya, pokoknya kita bisa. Hasilkan semua udah Allah yang Oh, jadi lu fokus sama bisnis gitu. Karir juga semua ya, terpenuhi. Berarti juga sekolah dan makin pintar. Nah, tinggal THI sendiri nih buat diri THI sendiri, mungkin pasangan atau jodoh sendiri gimana? Kalau jodoh pasangan kan siapa sih yang gak mau? Saya juga pengen kan, maksudnya punya pasangan yang buat kita. Saya juga pengen punya anak lagi, pengen ngerasain hamil lagi. Bang, turunin aja bang. Apa sih namanya ya? Kalau teman deket sih bang, cuma kalau serius banget saya juga masih enjoy, saya juga masih muda juga kan. Ya kalau jodoh juga pasti nanti ada waktu. Pasrah aja lah ya, sama yang kuasa. Emang kriteria seperti apa sih Kayu kepinginnya? Saya sih pengennya seiman pertama. Amin. Terus ya bisa menerima Bilqis, karena kan gak gampang orang yang bisa menerima status seperti saya, maksudnya saya juga punya sakut, gak gampang nyari orang yang sayang real dengan berbagi seperti anak kandungnya sendiri. Mungkin suatu saat pasti akan ada, cuma kan gak gampang. Saya juga gak mau yang namanya asal milih, tahu-tahu ntar gagal, saya gak mau. Saya pengen nanti pernikahan saya yang selanjutnya bisa sama saya. Kemarin kan juga bikin-bikin keluarga sama cowok, terus Didi juga datang. Nah itu kan banyak jadi berita-berita miring, dekat sama itu. Nah itu gimana tekan itu? Gini, saya mau jalan atau enggak itu pasti rame gitu. Jadi buat saya sudah biasa diberitakan atau digosipkan dengan siapa pun saya udah biasa gitu. Cuma maksudnya kalau punya benar-benar pacar kan pasti saya akan bilang, bukan berarti dia lagi dia foto sama saya atau dia deket sama saya itu pacar kan belum gitu. Pasti kalau misalnya saya pacar juga pasti kalian juga tahu, gak mungkin saya untuk saya juga pengen maksudnya kalau saya punya pacar ini loh ini pacar saya. Iya, maksudnya kan itu juga berita berita baik, bukan berita yang harus saya dukungin dan lain-lain. Contoh kayak kemarin, Didi kasih surprise ke rumah kan karena memang Siva adik saya yang undang gitu. Karena mungkin dia tahu saya suka sama lagu-lagunya, saya maksudnya saya fan sama lagu-lagunya gitu. Maksudnya ya mungkin saya berpikir ah undang aja nih biar seru nih gitu. Jadi ya nggak ada niat. Semuanya saya teman dekat, teman baik. Siapapun itu jodoh saya nanti, ya pasti kalian tahu dan saya pasti akan support. Kenal mereka sendiri seperti apa? Dengan adanya ini mungkin kan bisa ini tap. Support banget. Teman-teman juga dari kemarin kan saya udah diundang tuh buat Antai nanti aja. Grand opening. Buat nanti teman-teman artis datang. Mereka sih Tuhan yang oke siap. Baik itu teman-teman lama saya atau yang baru-baru sama saya teman-teman artis. Mereka sih support banget sih ya, sangat. Apalagi teman-teman dangdut gitu kayak Sipat, Gerti, gitu, Cipta, gitu. Mereka yang langsung yang oke wak siap, apa anda tuh mau Yes. Jadi mereka yang benar-benar. Ada Dindarko bilang katanya dapetnya bakalan orang luar negeri, punya anak lagi. Gimana Kak Yuna nanggapinnya? Dapat orang luar negeri ya alhamdulillah, asalkan baik, seiman, yang penting ada kerjaannya, jadi bisa bertanggung jawab terhadap saya dan juga Bintis dan anak-anak saya nanti. Keluarga gitu. Umi bilang katanya boleh balikan sama mantan. Gimana, ada rencana mungkin balikan sama mantan? Lepas sih, balikan kayaknya enggak lah ya, saya bukan saya bukan tipe yang udah selesai terus saya balikan. Tapi saya nggak tahu jodoh, saya nggak tahu. Jalanin aja.
jalanannya, jalanannya tunjukin di mana gitu. Jadi saya udah nggak bisa main. Walaupun memang saya waktu saya bukan tipe hobi yang suka main. Jadi kalau belum aja saya pasti pulang. Gitu. Ini memang lagi usia yang membutuhkan saya banget, perfect banget. Gitu. Saya nggak boleh pacaran. Tapi dia pengen punya adik, tapi dia nggak punya papa gimana? Dia pikir emaknya ngelahirin dari Pratin kali, gak penting kali, gue gak ngerti juga sama penyakit. Tapi saya selalu kasih pengertian, ya kalau nanti punya papa kan bisa punya adik lagi gitu. Ya gak usah punya adik aja, gak usah punya papa. Kalau sekarang sih dia lagi gak pengen. Saya baca masih gak pengen. Nah kok, lagi mungkin lagi merasa intensnya lagi tinggi. Jadi Kak Ayu sendiri tipe yang pasrah atau dikejar-kejar atau Kak Ayu kalau suka, suka ngejar juga? Kalau saya suka, saya pasti ladenin. Oh, ladenin. Tapi kalau misalnya dikejar-kejar juga enggak. Kalau namanya sama-sama saling suka kan pasti interaksinya itu kan lebih seru. Iya, iya. Ada lagi harapanin Kak Ayu udah ada restoran, mungkin ntar rencana mau liburan lagi kayak ke Curug atau ke luar negeri. Kalau sekarang saya berpikiran gini, mudah-mudahan rezeki saya lancar terus, saya pengen umroh. Liburan sama kerja tuh seimbang. Amin. Jadi saya pengen sekarang beberapa bulan sekali saya punya waktu buat liburan sama anak. Amin. Dan rencana mungkin insya Allah dekat-dekat ini juga saya mau keluarga dan ngajak ke ini lagi, ke air mancur lagi kayak disuruh pantai paling rencana di mana Kak Ayu? Bali.